menyongsong Festival Film Ponorogo 2016, Komunitas Film Ponorogo Indie, KOFPI, bekerja sama dengan berbagai komunitas menggelar acara nonton bareng film-film karya sineas Ponorogo. Acara ini diberi nama Sijum Bareng Sipon dengan kepanjangan Sinema Jumat Bareng Sineas Ponorogo. Dengan setting pintu masuk bak red carpet di Hollywood, acara ini dilaksanakan 26 Mei 2016 di Gedung Kesenian Jalan Pramuka, Ponorogo. Berbagai judul film indie asli karya sineas Ponorogo diputar berurutan dalam acara ini. Usai pemutaran, penonton dapat berinteraksi langsung dengan para sineas melalui sesi tanya-jawab. Tak hanya masyarakat umum, Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni juga turut hadir untuk menikmati karya-karya asli Ponorogo dalam bidang perfilman. Tadi yang ditampilkan sudah ya bagus, walaupun tetap harus ada banyak peningkatan-peningkatan. Monolognya mungkin bisa diperjelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi dari pesan yang ingin disampaikan. Tapi yang pasti ini kreativitas yang baik sekali. Salut. Jadi kalau sama anak-anak yang kreatif begini, nggak usah di apa ya, nggak usah diarah-arahkan. Biar mereka mengarahkan sendiri, kita anu aja, mendukung aja, mensupport. Ya, ya nanti kita lihat perkembangannya kalau memang diperlukan sebuah fasilitas yang bisa untuk memperlancar, ya kita siapkan, ya kan? Oh, optimis, ini tanpa campur tangan pemerintah aja sudah begini, ya, keren, ya. Ini adalah kali pertama Sijum Sipon digelar, dan kedepannya akan rutin digelar setiap Jumat minggu terakhir setiap bulannya. SMA di sini atau ini untuk umum ya? Jadi kalau misalnya... Jadi wadah yang bakal reguler setiap bulan di akhir bulan setiap hari Jumat, makanya namanya Sijum Bareng Sipon, panjangnya sih Sinema Jumat Bareng Sineas Ponorogo. Jadi ini sinemanya orang Ponorogo dan karyanya karya-karya orang Ponorogo, apa teman-teman Ponorogo yang sineas-sineas itu sih. Tim Liputan Trend TV.